SMP Negeri 2 Kendari berhasil mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri tingkat nasional setelah sebelumnya meraih Adiwiyata tingkat kota dan provinsi. Kepala SMP Negeri 2 Kendari Abdul Wahid menyatakan bangga sekolah yang dipimpinnya itu berhasil meraih penghargaan di bidang lingkungan. Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, selain kontinu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah, juga wajib menerapkan atau mengajarkan kepada siswa dalam konsistensi menjaga lingkungan, termasuk pemilahan sampah baik organik maupun anorganik. Kita di SMP Negeri 2 Kendari, itu sebelumnya sudah menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Kendari, yang kemudian lanjut di tahun berikutnya menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, dan kemudian menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Nah, baru-baru ini di tahun 2022, kemarin pada bulan November, itu kemudian SMP Negeri 2 Kendari itu dinobatkan untuk sebagai peraih Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional tahun 2022. SMP Negeri 2 Kendari akan terus mempertahankan predikat Adiwiyata Mandiri ini dan siap menjadi teladan sekolah lain di bidang kebersihan lingkungan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.